Okay, baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para pelajar. Pada pagi ini, kita akan belajar tajuk kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Terdapat pelbagai kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Di sini kita lihat penglibatan manusia dalam pelbagai aktiviti telah memberi kesan kepada kehidupan liar. Antara contoh aktiviti-aktiviti tersebut ialah yang pertama seperti kegiatan pembalakan, yang kedua kegiatan pengkuarian, yang ketiga adalah pembinaan empangan, yang keempat merupakan kegiatan pertanian, dan yang terakhir sekali adalah pembinaan jalan pengangkutan dan perhubungan. Jadi, iaitu kegiatan pembalakan. Antara kesan-kesan yang timbul akibat kegiatan pembalakan ialah yang pertama, akan berlakunya kemusnahan terhadap hutan. Okey, kita lihat ya, bila hutan itu ditebang, bila kegiatan pembalakan dijalankan, kita lihat pokok-pokok yang dahulunya tumbuh subur di dalam hutan sudah tidak ada lagi. Semuanya ditebang, diangkut keluar dan dijual ke pasaran. Okey, akibatnya kita lihat di sini habitat flora dan fauna akan terganggu. Kita tahu bahawa hutan merupakan habitat semula jadi bagi flora dan fauna tersebut. Selain kehilangan tempat tinggal, kehidupan liar ini juga akan kekurangan sumber makanan. Dan akhir sekali, kehidupan liar ini akan diancam kepupusan. Bilangannya semakin lama kita dapati menjadi semakin berkurangan. Manusia yang kedua iaitu kegiatan pengkuarian. Aktiviti letupan di kawasan kuari. Okey, bila kegiatan pelombongan batu-batan yang berlaku di kawasan kuari dijalankan, apa yang berlaku? Kita lihat di sini yang pertama, habitat hidupan liar juga akan turut musnah. Okey ya. Kita dapati bahawa terdapat haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan juga yang menjadikan kawasan kuari ini sebagai kawasan habitat semula jadi. Sekiranya berlakunya kegiatan pengkuarian di kawasan tersebut, maka sudah pastinya hidupan liar di kawasan tersebut akan kehilangan tempat tinggal. Selain itu, kita dapati bahawa bunyi letupan akan menyebabkan bunyi yang bising sehingga mengganggu ketenteraman hidupan liar di kawasan tersebut. Selain itu, pencemaran udara melalui habuk dan debu kering yang terampai di udara akan mengotorkan udara yang bersih di kawasan tersebut. Selain itu, apabila hujan turun, air larian permukaan akan membawa debu dan kotoran itu ke sungai sehingga menyebabkan sungai menjadi keruh dan tercemar. Air sekali, sungai tersebut akan menjadi cetek dan boleh menyebabkan berlakunya banjir di kawasan-kawasan yang rendah. Itu kegiatan pembinaan empangan. Kita sedia maklum bahawa empangan biasanya dibina di kawasan tanah tinggi. Sekiranya empangan dibina, kawasan yang dahulunya hutan akhirnya akan ditenggelamkan menjadi empangan dan sudah pastinya dia akan menyebabkan kehidupan liar di kawasan tersebut akan diganggu. Okey, kita lihat apakah kesan-kesan yang timbul akibat pembinaan empangan tersebut. Yang pertama, kemusnahan hutan yang berskala besar. Okey, dahulunya kawasan yang dalam gambar ni ya adalah satu kawasan hutan yang luas
Namun sekarang semuanya telah berada di bawah air. Apabila empangan dibina, kawasan hutan tersebut akan berada di bawah air sebab peningkatan aras air sungai apabila disekat oleh empangan menjadikannya semakin naik, semakin tinggi dan kawasan hutan yang dahulunya berada di pinggir sungai akan turut ditenggelami oleh air. Ini menyebabkan habitat atau tempat tinggal hidupan liar yang dahulunya wujud secara semula jadi di kawasan tersebut akan turut musnah. Dan akhir sekali, apabila itu semua berlaku, ia akan menjejaskan keseimbangan ekosistem dan rantaian makanan di kawasan tersebut. Manusia yang keempat, iaitu kegiatan pertanian. Kawasan hutan yang luas akan diteroka dan digantikan dengan tanaman seperti getah dan kelapa sawit. Akibatnya, ia akan menimbulkan kesan-kesan seperti berikut. Terlihat yang pertama, landscape kawasan asal akan berubah. Dahulunya hutan dan sekarang telah bertukar menjadi kawasan pertanian sama ada ladang kelapa sawit ataupun ladang getah. Contoh dalam gambar tersebut adalah kawasan ladang getah. Anak-anak getah telah ditanam untuk menggantikan kawasan hutan yang dahulunya adalah hutan semula jadi di situ. Bila hutan tidak ada, maka sudah pastinya habitat hidupan liar juga akan turut musnah. Dan bila habitat sudah diganggu, bila hutan sudah ditebang, maka banyaklah hidupan liar yang akan musnah, yang akan mati dan akhirnya rantaian makanan di kawasan tersebut akan terjejas dan ekosistem akan terganggu. Hidupan air juga di kawasan tersebut, kalau ada sungai yang berhampiran akan menyebabkan hidupan air terjejas akibat racun yang digunakan di kawasan pertanian. Kita sudah maklum bahawa biasanya kawasan pertanian menggunakan racun kimia untuk serangga dan juga sebagai baja kimia. Mereka tidak menggunakan baja organik. Kesannya adalah diterima oleh hidupan air. Bila bahan-bahan kimia tersebut dibawa oleh air hujan masuk ke dalam sungai, menyebabkan hidupan air yang ada di dalam sungai tersebut akan terjejas. Ini contoh gambar kegiatan meracun. Meracun rumput, meracun serangga yang dijalankan oleh para peladang atau petani. Selain itu, apabila kita banyak menggunakan baja kimia, akhirnya akan menjadikan kawasan tanah tersebut kesuburannya akan merosot. Tanah akan menjadi tidak lagi subur seperti dahulu. Yang terakhir adalah kegiatan pengangkutan dan perhubungan. Pembinaan jaringan pengangkutan terutamanya di kawasan tinggi akan menyebabkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, hutan yang luas akan ditebang untuk membina jalan pengangkutan. Kita lihat dalam gambar ya. Ini adalah contoh satu jaringan pengangkutan yang dibina sama ada highway, lebuh raya. Kita sedia maklum bahawa di Malaysia ada pelbagai lebuh raya yang dibina. Iaitu menyebabkan banyak kawasan hutan telah ditebang. Bila hutan ditebang, kita sudah pasti bahawa hidupan liar di kawasan tersebut juga akan turut terganggu. Akhirnya hidupan liar itu akan bertindak mencari tempat tinggal yang baru. Dan apa yang menyedihkan, kita dapati terdapat beberapa kes hidupan liar yang itu mati akibat dilanggar oleh kenderaan semasa hidupan liar itu cuba untuk melintas jalan. Apakah kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan hidupan liar terganggu di negara kita ini? Sekian, terima kasih.